yang pertama rapid test, yang kedua PCR test. Rapid test merupakan pemeriksaan penyaring atau screening untuk mendeteksi keberadaan antibodi IgM dan IgG yang dihasilkan oleh tubuh ketika terpapar oleh sebuah virus, kuman, atau bakteri. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction yang merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik di dalam sel, bakteri, atau virus. Jika nantinya ditemukan RNA dari coronavirus, maka seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.